can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Assalamualaikum, hai, apa kabar kawan Dewa Channel semuanya? Jumpa lagi bareng transportasi dan budaya alam Indonesia, masih bersama Dewa di sini. Baik, kali ini kita akan melaporkan situasi perkembangan tol Getaci ya, di bagian Tasik Cilacap Cileunyi hingga sekarang ada di Kecamatan Cipedes ya, Kabupaten Bandung, Kecamatan Paseh, Desa Cipedes, Kabupaten Bandung ya kawan Dewa. Kita akan melanjutkan penelusuran tol Getaci ini di Desa Cipedes ya, utamanya sudah terpasang ya di pesawahan warga kawan Dewa, patok kuning yang tertera di sini. Dan di sekitar jalan ini ada patok kuning yang sudah tertanam dengan rapih ya. Nanti muncul ke arah timur laut ya, lurus dari sini ke arah sana. Tolong dijaga perkembangannya dan trasenya jangan dirubah-rubah ya untuk warga. Sekali lagi mohon bantu untuk like, share dan subscribe-nya bagi kawan Dewa yang menonton ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya agar informasi tol Getacinya lebih update dan terbaru. Dan kita beralih ke sebelah timur laut ya, sudah ada air di patok kuning kawan Dewa, tertera dengan rapi di pesawahan warga. Nah di situ, ini di depan musala ya, meluncur ya ke arah timur laut sana, lurus dari sini dan nanti ke desa Tangsemekar hingga ke desa Cigentur, terus ke desa Ciluluk, desa Cihanyir, dan seterusnya ke Bojong, Nagreg, dan Garut aja, Tasik hingga ke Cilacap ya. Kita nantikan di sini ada patok kuning ya kawan desa, di sebelah pohon sana sudah tertanam dengan rapi. Kita lihat garis lurusan nanti ke arah timur laut sana, lurus dari sini. Tolong diperhatikan bagi warga desa tempat untuk tidak dirubah trasenya ya. Nanti akan mentok udah melewati pabrik yang ada di sana ya kawan Dewa, di sebelah utara sana. Kebetulan tol ini dari arah Paseh ini, dari desa Cipedes kecamatan Paseh ini lurus ke arah timur laut ya, menuju arah Nagreg dari sini. Jadi tidak melewati Cijapati ya, kalau melihat Cijapati sangat riskan sekali. Jadi jadinya meluncur ke arah Nagreg ya. Kita bergeser ke arah timur laut, di sini ada pesawahan ya yang sudah tertanam patok kuning di sawah-sawah warga. Kita lihat kawan Dewa, situasi di sini. Tolong dijaga patoknya ya, jangan dirubah-rubah. Oh iya kawan Dewa, untuk pembangunan tol ini akan diselenggarakan setelah akhir 2022 ya, menjelang awal 2023 ya. Dimulai pembangunan seksi 1 Bandung Garut ya kawan Dewa. Nanti tolong dinantikan saja, bersabar untuk operasional tolnya, atau untuk operasional pembangunan fisiknya ya, akan dimulai akhir 2022. Tolong doakan saja ya. Kembali lagi ya kawan Dewa ke patok lapangan yang ada di sekitar pesawat ini sudah tertanam, ada patok warna kuning dan patok warna merah pun di sekitar pabrik ini sudah terpasang juga ya. Tolong dijaga hati-hati dan jangan dirubah-rubah ya trasenya. Kita lihat kawan Dewa, di sekitar sini di pesawat ini sudah tertanam juga ya patok warna kuning, dan sekitar warga di sini ada ya, di sana di dekat perkampungan warga di sini. Nanti lurus ya dari arah barat menuju ke arah timur laut. Kita lihat kawan Dewa patoknya, dan satu pun di sini ada tertanam ya patok warna kuning di dekat umbul-umbul sana dan lintas ke arah pabrik ya. Di sini patok merah sudah tertanam ya kawan Dewa, terus menuju ke arah pesantren yang ada di depan saya ya, di sana ada bangunan pesantren nanti. Nah di sini ya kawan Dewa, sudah tertanam ya patok kuningnya dekat samping pesantren. Nah dari samping pesantren ini lurus melintas ke jalan raya desa Cipedes ya, melintasi ke pemakaman ya kawan Dewa. Kita nantikan, dan di sana adalah perkampungan pesantren ya kawan Dewa. Nanti dari pesantren ini melintas ke sebelah utara ya. Nah sini ke pemakaman, tempat pemakaman umum ini di jalan perbatasan Tangsemekar ya kawan Dewa, melintas ke sini dari pesantren tadi, muncul ke sini ke pemakaman umum. Patok-patoknya sudah terpasang ya kawan Dewa di jalan desa ini, jalan Tangsemekar Cipedes kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ini. Tolong dijaga ya patok-patoknya. Kita lihat di sana sudah tertanam ya patok-patok warna kuning di atas pemakaman sana. Nanti mungkin pemakaman ini akan dipindahkan ya. Kita lihat saja perkembangannya. Dan di pertigaan
perumahan warga ya, ada patok merah di sini ya kawan dewa, sudah tertanam juga. Perkampungan di sini sudah habis dan nanti akan jadikan jalan perlintasan tol Getace ya kawan dewa. Jadi perkampungan ini terlintasnya juga dan ada di sini ada patok merah ya kawan dewa. Jadi perhatikan, tolong jaga patoknya. Baik kawan dewa, proyek nasional Getace ini sangat diperlukan bagi Jawa Barat Selatan ya. Semoga lebih maju. Baik, informasi yang sudah bergabung dari tadi, mohon bantu like, share, dan subscribe-nya. Informasinya demikian dulu, dan sampai jumpa lagi dengan informasi berikutnya. Salam transportasi dan budaya alam Indonesia. Wassalamualaikum dan bye now.